Sobat Tani, jumpa lagi di channel ini, channel informasi seputar dunia pertanian. Kali ini, kita akan berbagi informasi tentang cara mencangkok tanaman buah koleksi kita. Jangan ragu, caranya mudah kok, dijamin pasti berhasil. Kita siapkan alat dan bahannya ya. Pertama, pisau, cukup pakai pisau dapur. Kedua, plastik ukuran setengah kilo. Ketiga, tali untuk mengikat. Keempat, lidi untuk melubangi. Kelima, tanah. Jangan lupa dibasahi dulu ya sob. Setelah bahannya siap, selanjutnya kita masukkan tanah ke plastik. Gak usah penuh-penuh, cukup setengah aja ya. Jangan lupa sambil dipadatkan. Lalu, diikat. Langkah berikutnya, kita memilih cabang atau ranting yang akan kita cangkok. Cari yang ukurannya sedang saja ya, kira-kira 1-2 cm diameternya. Kemudian kita kupas kulitnya, cukup 6-7 cm. Kemudian kita bersihkan. Ambil plastik berisi tanah tadi, kemudian kita belah. Selanjutnya, kita letakkan di cabang atau ranting yang sudah kita kupas tadi. Kemudian kita ikat. Dilubangi ya. Mudah bukan? Selamat mencoba.